apa harapannya ke depan untuk Kota Siantar khususnya di Jawa Barat? Baik, kegiatan Kucubra kita ini adalah awal dari pemikiran kita pengguna Kemalan Siantar. Saya mohon dukungan dari semua stakeholder, baik dari kota maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terutama Insan Pers, yang harus sama-sama kita bisa membina agar Pertina Kemalan Siantar menghasilkan atlet nasional. Harapan saya sebagai ketua Pertina agar muncul atlet-atlet yang handal, yang bisa juara nasional dan bisa juara sampai menuju SEA Games. Itu harapan saya sebagai putra daerah Kemalan Siantar akan menghasilkan atlet yang berpotensi dan bisa juara nasional dan SEA Games. Terima kasih. Baik, selanjutnya terakhir ke Ketua Pertina Sumatera Utara, bagaimana tanggapannya Pak terkait dengan kegiatan ini dan bagaimana pandangan Bapak sendiri terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Vincent Simbolon sebagai Ketua Pertina Kabupaten Siantar mengirimkan Pertina di Siantar ini? Terima kasih. Kami menyaksikan bahwa kegiatan ini sudah setara dengan kegiatan nasional. Yang kedua, panitia dalam mempersingkat bisa mempersiapkan event sebesar ini dengan baik. Dan harapan kita nanti setelah kegiatan ini ada kejurnas di dalam rumah tanggal 19 Juni karena atlet yang berprestasi di sini akan dibawa nanti ke dalam di sana. Ada kognas khusus di Bangka Belitung dan ada juga nanti kejuaraan kejurnas di Yogyakarta. Dimulai dari Siantar dan akan berhasil di seluruh Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Oke, terima kasih foto sesi bersama. Terima kasih kepada rekan media yang telah konferensi pers. Sebelum pertandingan kita mulai, majukan kami undang Bapak Ustadz Ki Mujiono Cep untuk naik ke panggung. Kita pimpin doa, selanjutnya saya serahkan kepada ofisial pertandingan. Yang pertama,